piye iki? Diminum dulu, Le. Haus pasti. Ngapunten, Pak De. Makasih lo, Pak De. Udah jemput saya di stasiun. Gak masalah. Tapi kamu serius, Le? Cuma mau nginep di sini aja? Iya, Pak De. Sama sekalian, kalau boleh saya mau kerja di sini, Pak De. Pakde pikir kamu cuma mau liburan toh. Ya kan liburan tetap butuh duit toh Pakde. Boleh ya? Boleh aja. Tapi yo Pakde nggak bisa bayar kamu mahal-mahal leh. Kalau soal itu ya monggo terserah Pakde aja. Memangnya kamu mau gaji berapa toh? Ya 15 juta sebulan juga nggak apa-apa Pakde. Batok mumpuk. Kamu gak apa-apa. Bisnis Pak De nanti yang kenapa-napa. Loh, saya bercanda, Pak De. Tadi kan saya sudah bilang. Terserah Pak De aja. Yaudah. Jangan 15 juta. Gimana kalau 15 ribu aja sebulan? Loh. Kok cuma segitu tuh, Pak De? Pak De juga bercanda kok. Loh kok gak diangkat? Gak apa-apa, Pak De. Ntar gosong kalau gak diangkat. Hah? Ya kalau gak diangkat hangus, toh. Istighfar. Loh, kamu kenapa? Sayur kok ya dilempar-lempar? Ya kasihan sayurnya. Ini ada yang campur. Ini Guntoro. Guntoro anaknya Gendis. Gendis apa? Selingkuhanmu. Sabar, Dok. Duh, ya Allah. Gendis itu adikku. Saya ini temanggung kae. Lari mesti. Eh? Oh, ala Gendis. Kamu kok calonnya handuannya sampai atas gitu sih? Diturunin aja. Ya, Budi. Maaf. Aduh. Dinaikin lagi aja. Bentukmu iyo banget kau yang unuk. Wih, rambut caci banget. Oh, kamu baru nyampainya semalam, terus langsung ke sini. Kenapa nggak nginep di rumah? Nganu, Bude, ndak ngerepoti. Oh, bagus tuh kamu inisiatif. Bercanda lu. Nanti awal-awal, kamu bantu-bantu antar makanan dulu aja. Yang lain nanti biar diajarin sama Dila. Kamu udah ketemu Dila? Belum, Bude. Dila kemana, Pak? Tuh, di kulkas. Lagi ngobrol sama Sawi. Hah? Ya biasa toh Bu, Dila itu kan karyawan teladan. Biasa nunggu jam buka. Walah. Dikit lagi. Pas!
mukanya. Kok belum ada? Sebagai senior yang baik, sudah tugasku untuk mendidik kamu, Mas Guntoro. Kamu perhatikan baik-baik ya. Ini sumpit. Gunanya untuk menyumpit. Ini sendok. Gunanya untuk menyendok. Nah, kalau ini namanya garpu. Gunanya untuk menemani sendok. Sampai sini paham? Paham. Ya, ikutin aku lagi. Nah, kalau ini meja. Gunanya untuk menaruh semuanya. Kalau ini kursi. Gunanya untuk duduk. Mas Guntoro, kok kamu gak merhatiin aku sih? Nanti kalau kamu kerja, terus gak ngerti siapa yang repot. Ini gunanya apa? Ya, buat duduk. Ya, kok tahu sih? Ya udah, tapi tetap harus nyimak ya. Fokus, fokus. Apalagi ya, tiang. Kayaknya dia tahu deh fungsi tiang apa. Udah. Dalane di sawang lho, Mas. Loh, Mas Guntoro. Eh, Pak. Itu si Guntoro kenapa sih? Kok mau kerja di sini tumben? Ya mungkin di Temanggung itu bosan, Bu. Mau mencari suasana baru. Emangnya ada apa, Pak? Enggak, kok kayak ada yang aneh gitu loh, Pak. Wis toh, Bu. Jangan suka sujon. Sudah, aku sudah mau nemuin Mbak Indah. Tungguin kalau kelamaan gak enak. Oh iya, aku nanti buat Mbak Indah ya. Aku udah siapin dari rumah. Buat aku mana? Kamu ntar aja gampang. Yang penting Mbak Indah dulu. Orang lain disiapin. Suami tercinta enggak. Apa? Assalamualaikum. Jawab lu. Nah, gini cara menyambut pelanggan. Harus ramah. Biar pelanggan senang. Ingat ya, harus ramah. Eh, ada pelanggan tuh. Lihat nih ya, lihat. Selamat datang di warung Pak Bismo. Mantap. Sekarang kamu tanya, dia mau pesan apa? Loh, kok aku? Hah? Nggak bisa. Lah, coba aja dulu. Bisa kan karena terbiasa. Nih, cepet. Nih, semangat. Mas. Mau pesan apa, Mas? Di sini menunya ada apa aja? Oh. Ada apa aja? Oh, ini, Mas. Oh, silakan. Tongseng tupak sakur apa itu? Hah? Apa itu, Mas? Weh, gila kau! Kan kau yang punya, kau nanya sama aku! Agak lain kau, ya ini kan punya kau, ini apa? Ya, bentar, bentar, Mas, ya, bentar. Tongseng tupat sayur itu apa? Tupak sakur. Oh, tupak sakur. Kirain tupat sayur. Apa itu? Itu tongseng pakai tupat sama sayur. Oh. Ngobrol kalian di situ ya. Udah naik asam lambungku, mau mesen aku. Apa itu? Ini tongseng dikasih ketupat sama sayur. Ketupat sama sayur? Makanya tongseng tupak sakur. Iya. Seru sih, seru, seru, seru. Pesan satu lah. Oke. Hei, mau kemana? Mau nyiapin makanan lah. Mau bunuh aku kau? Aku pesan makan belum pesan minum, kalau keselak mati kulaporin kau. Iya, Mas, maaf. Mau pesan apa, Mas, minumnya? Gelas kosongmu satu, ada. Boleh nggak? Kalau nggak boleh, pergi aku nih. Boleh kok. Bu, ada yang pesan tongseng tupak sakur satu. Singkat lagi. Nah,
gimana kerjanya Guntoro? Ya biasa Bu, anak baru. Tapi tenang aja, udah Dila ajarin. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih sama dia? Nah, itu dia. Dari pertama Mas Guntoro datang, aku tuh udah ngerasa aneh. Ternyata Ibu juga toh. Berarti bener feeling Ibu. Menurutmu apa? Aku perhatiin, dia itu rambutnya aneh. Lah kok rambut sih? Lah, terus apa? Aduh, dia itu orangnya kan suka cemas, gelisah. Celingak-celinguk kalau ada orang baru. Ibu curiga, jangan-jangan dia narkoba. Hah? Emang narkoba gitu, Bu? Ya, nggak tahu sih. Tapi ngapain juga dia gelisah cemas gitu? Iya juga sih. Apa kita lapor polisi aja, Bu? Jangan dulu, Dila. Mending gini aja. Sekarang kamu awasin dia. Kalau ada yang aneh, kamu lapor Ibu. Aku yang ngawasin? Iya. Jadi kamu ngawasinya jangan sampai ketahuan. Dari balik bayang-bayang. Kayak agen rahasia, mata-mata. Baik, Bu. Agen Dila siap bertugas. Kamu kemana? Mau ngambil HT. Tungguin dulu tongsengnya. Siap, Bu. Tarik tunai. Waduh, di sini nggak ada ATM ya, Mbak? Bisa kok, Mas. Biasanya saya juga di sini. Oh, gitu ya. Bentar ya. Pak D. Pak D. Ada apa, Le? Ini mau tarik tunai. Aku nggak paham ya, Pak D. Emang bisa ya? Milenial kok ya nggak ngerti. Katrok, weh. Pak, ada ATM-nya, Pak? Oh iya. Mau ambil berapa? 200 ribu, Pak. Oh, 200 ya? Sebentar ya, Mbak. PIN-nya, Mbak? Udah, Pak. Yes. Ini, Mbak. Makasih ya, Pak. Oh iya, sama-sama. Masih. Gimana, Le? Hari pertama kamu kerja? Lumayan capek, Pak De. Ini masih baru weekday. Belum weekend. Kalau sudah weekend, depan warung kita ini penuh. Wah, pembeli semua itu, Pak De? Tawuran. Hah? Ya beli, toh. Eh, Le. Kamu tadi ada ngomong apa sama budemu? Nggak ada ngomong apa-apa, Pak De. Cakep. Ingat ya, kamu itu nggak usah macem-macem. Ya? Soalnya dulu budemu tuh pernah ninggalin Pak De. Dulu Pak De tuh pernah jadi rentenir. Tapi it's okay. Nggak usah kamu pikirkan. Kerja di sini ini harus funky, harus hip hop. Hah? Ayo, coba dong. Funky. Hah? Iya. Hey. Apa itu, Pak De? Ah. Cuma kucing. Cari sisa makanan. Sudah. Gak usah khawatir. Kalau ada apa-apa, bilang sama Pak De. Ya? Iya, Pak De. Kalau begitu, Pak De balik dulu. Jangan lupa matikan semua lampu. Siap, Pak De. Ya? Oke. Assalamualaikum. Salam. Lah, kok lampunya dimatiin sih? Gimana caranya mata-matain Mas Guntoro kalau gelap gini?